Satu persatu para pelajar St. Martin's Belanda mengikuti gerak yang ditampilkan siswa-siswa SD Negeri Tanah Tinggi 1 dalam menari tradisional. Tari yang ditampilkan merupakan tari khas kota Tangerang, yakni tari Lenggang Cisadane. Salah satu pelajar asal Belanda, Suraya, merupakan salah satu pelajar yang juga memiliki kekerabatan dengan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan memiliki darah Makassar, Suraya juga berkesempatan untuk belajar langsung tari Lenggang Cisadane. They were doing good. Yes. How do you feel now? How I feel now? I feel very happy and there's a lot of energy. So I feel excited to be here. You first time in Indonesia or? Yes, first time. Diajak ke kelas untuk belajar yaitu mengenai tari Lenggang Cisadane sesuai dengan apa ciri khas kota Tangerang dan diperkenalkan juga makanan-makanan ciri khas khususnya kota Tangerang yaitu gengsot. Selain belajar menari Indonesia, para siswa Belanda tersebut juga mengajarkan siswa-siswa di dalam kelas dan juga berinteraksi langsung melalui sejumlah permainan seperti lompat tali, permainan ketangkasan bola dan juga balap karung. Agung Andika, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network.